Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasalnya ke-9 ayat 1-8. Ucapan Ilahi. Firman Tuhan ada di negeri Hadrak dan perhentiannya di Damsyik. Sebab kepada Tuhanlah tertuju mata umat manusia, seluruh suku Israel, Hamat yang berbatasan dengannya, juga Tirus dan Sidon, sebab mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu serta emas seperti lumpur di jalan. Tetapi sekarang Tuhan akan mengambilnya dan akan melemparkan kekuatan Tirus ke dalam laut, sedangkan kota itu sendiri akan dilahap api. Askelon akan melihatnya, lalu menjadi takut. Gaza juga, lalu sangat gemetar. Ekron pun demikian, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Di Asdod akan tinggal keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan menyingkirkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Mereka yang tersisa akan menjadi milik Allah kita. Mereka akan menjadi seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron pun menjadi seperti orang Yebus. Aku berkemah di rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu-lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku mengawasinya dengan mataku sendiri. Banyak orang, tak terkecuali umat Tuhan, yang mempertanyakan alasan dan tujuan dari kemunculan kenyataan hidup yang pahit. Tidak sedikit pula yang menyalahkan diri maupun Tuhan atas kenyataan tersebut. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa semua kemalangan itu adalah bentuk bagian dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Namun apakah benar demikian? Lantas bagaimana dengan kenyataan nubuatan para nabi yang justru menunjukkan bahwa Tuhan melakukan hal yang sebaliknya dalam hidup umatnya? Pesan kenabian dalam perikop ini misalnya, telah menunjukkan bahwa Tuhan bertindak sebagai penyelamat sekaligus pelindung bagi umat Israel. Padahal situasi hidup yang mereka alami pada saat itu merupakan hasil dari kebebalan hati mereka yang tidak mau menjalani hidup dalam kesetiaan di hadapan Tuhan. Mereka sendiri yang telah menolak perlindungan dan pemeliharaan Tuhan melalui sikap hidup yang menjauhi, bahkan melanggar perintahnya. Meski demikian, Tuhan menghalau mara dari umatnya, sehingga mereka dapat hidup tanpa jarak dan gangguan dari kasih Tuhan. Mara yang Tuhan halau ini bukan berarti hidup umatnya akan bebas dari masalah dan hidup dalam standar-standar kenikmatan manusia. Mara yang Tuhan halau adalah segala bentuk ancaman iman yang dapat menjauhkan umat dari kasih Tuhan, maupun segala kuasa yang dapat membengkokkan hati dan pikiran umat dari perintah Tuhan. Persoalannya sekarang adalah pada diri umat dalam respons tindakan Tuhan tersebut. Yakni, apakah kita sudah menyadari bahwa Tuhan telah menghalau mara dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita masih mempertahankan standar manusia dalam menilai kenikmatan hidup sebagai umat Tuhan? Apakah kita masih terlalu sering mempersalahkan Tuhan atas segala bentuk pergumulan yang kita jalani dengan menganggap bahwa Tuhan tidak memberikan perlindungan bagi kita? Sebagai umat Tuhan, terkhusus melalui permenungan pada hari ini, kita diajak untuk menilik kepada diri sendiri dan membangun pemahaman iman yang lebih adil dalam melihat dan menilai kondisi hidup. Kita juga perlu menyadari penyelamatan dan inisiatif kasih Tuhan yang selalu menghalau mara dari kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam berbagai hal yang mengancam relasi antara umat dengan dirinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Dan kami renungkan ini, kami telah diajak untuk menyadari bahwa Tuhan selalu bertindak menghalau segala mara dari kehidupan kami, segala ancaman bagi relasi antara kami dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mampu menjalani kehidupan ini dengan kesadaran itu, sehingga pada saat kami berada di tengah pergumulan, kami tidak menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Apalagi kami memahami bahwa segala kemalangan itu adalah bentuk kemarahan Tuhan atas kami dan rancangan Tuhan yang justru penuh malapetaka. Karena sungguhnya Tuhan selalu menyediakan rancangan penuh damai sejahtera. Tuhan yang memberikan keselamatan. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan yang melindungi kami. Biar itu semua boleh kami terima dan boleh kami miliki dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengerahkan segala hati dan pikiran kami kepada-Mu. Amin.